Sudah belajar bagaimana cara syuting yang benar, dan memang belajar dari ini memang tidak ada guru, tapi ya setidaknya kami usaha dulu. Jadi hasilnya bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, itu urus belakang, tapi kami memang ingin belajar syuting yang benar dan tepat gitu, supaya di kemudian hari kalau ada kegiatan tertentu atau ya event-event yang besar, kita bisa tahu syuting-syuting yang benar. Never.